Pemko Pekanbaru menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2022. Nah, di mana Cik Tuan dan Puan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Bapak Indra Pomi mengatakan bahwa ini menjadikan suatu perhatian utama juga bagi anggota Dewan kita terkhusus ini infrastruktur. Iya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. DPRD Kota Pekanbaru Jumat pagi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2022. Hadir mewakili PJ Wali Kota Pekanbaru, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi mengaku, secara umum pandangan fraksi di DPRD masih fokus terhadap perbaikan infrastruktur, seperti jalan rusak dan penanganan banjir. Kita melakukan jawaban ya terhadap pandangan fraksi yang disampaikan di Pak. Tapi secara umum saya melihatnya ada tiga aspek. Yang pertama masalah infrastruktur. Jadi DPR berharap bagaimana infrastruktur bisa kita selesaikan. Dan itu tadi sudah kita sampaikan bahwa jalan gelombang dari 200 di awal tahun 2020 kita menyelesaikannya hampir 146. Kemudian kita juga terkait dengan banjir, kita melakukan intervensi-intervensi berkaitan dengan normalisasi sungai, anak sungai, drainase, dan lain-lain. Terkait perbaikan infrastruktur jalan, Indra Pomi menyebut dari 200-an titik jalan rusak yang terdata sejak awal tahun, 100-an lebih ruas jalan rusak sudah diperbaiki Dinas PUPR. Priska dan Hendra Putra melaporkan.